itu benar-benar meleduk meleduk. Iya, iya pernah cak. Orang lagi jalan. Ketawa nggak? Gue tidur. Kamu bisa dijulukin Aquaman tuh ceritanya gimana sih? Ceritanya gini Bu, sebenarnya kuncinya cuma tiga: konsisten, komitmen, disiplin. Kalau misalnya punya tiga kunci itu, gampang. Ini mah masih, ya cetek ini. Tapi buat Amlak gimana? Buat dia mah kasihan ya. Hah? Kasihan dia Amlak. Baru mau jalan udah bocor udah bocor nggak apa apa pas di sini lagi ya iya mas enggak tadi tapi jalan dikit oh gitu blok. Astagfirullahaladzim potong royong bun jadi ambil jadi panggil orang udah ini bapaknya bun bapaknya dibantuin ke bengkel ah itu benar-benar meleduk meleduk iya pecah orang lagi jalan pas ketawa nggak ah gua tidur. Guys, kita stuck di Bali, mogok, dan gak dapet mobil lagi. Cuma dapet kan 2 mobil, satu mobil itu mereka, satu mobil aku, satu mobil aman. Satu mobil ini, gak ada yang mau kita sewa mobilnya di sini. Itu di Mi, ini di Marvin. 3 menit lagi. Oke okay guys, kita udah nyampe. Hari ini rencana aku collab sama Aqualia. Aku pengen ngajakin Bunda ke air terjun Nungnung. Dan dia 3 kali udah mundurin waktu, 3 kali. Abis itu hari ini dia nyuruh aku jam 5 subuh. Semangat. Bangun pagi mengawali hari. Ternyata di jalan ada insiden. Insiden. Sini ya. Oke. Let's go. Semangat, let's go. Semangat ya lah. Aku amin, let's go. I train you harder tomorrow. You know, let's go. Nah, berapa bulan, huh? Bang? Berapa bulan, Bang? Jalan 12 bulan. Mau keluar ketahan 3 bulan. Nah, ini Bun jalannya. Apa, bulking? Tapi bulking apa? Tapi di Nungnung ini termasuk enak sih karena jalannya udah tangga. Oh. Beberapa waterfall lain kan masih yang benar-benar tanah ya. Enggak ah. Waterfall sekarang rata-rata udah apa? Tangga. Ini bener enggak nih jalannya, Bun? Waduh. Lah kan lu yang pernah kesini. Gua juga agak lupa sih. Waduh, jalannya. Baru awal. Bilang lo kalau mau ikut jangan nyusahin. Aduh, cuma ini permasalahannya kalau aku sampai nggak kuat naik nanti nih. Wah. Soalnya aku semalam nggak tidur. Tidur itu udah. Kamu bisa dijulukin Aquaman tuh ceritanya gimana sih? Ceritanya gini Bu, jadi dulu tuh kan sebenarnya aku bukan Aquaman wannabe, jadi aku nggak. Apa? Orang-orang kan pasti ngiranya gue Aquaman wannabe, gila lo film Aquaman keluar terus lu sengaja mirip-miripin karakter lu kayak Aquaman, sebenarnya itu enggak. Sebelum film Aquaman itu keluar, emang rambutku kan udah panjang dan aku udah brewok. Terus aku juga menjalankan pola hidup sehat, menjaga badan juga udah dari SMA, udah 12 tahun lebih. Enggak, terus anak gini baru. Karena keluar lah film Aquaman. Nah, pas keluar film Aquaman tuh kan aku nonton di bioskop. Setelah aku nonton, wih, yang nonton sama aku bilang, ini pemainnya mirip sama kamu. Masa sih? Enggak, kayak aku tuh gak ngerasa bahwa aku mirip sama dia. Terus akhirnya selesai filmnya. Terus akhirnya orang-orang, waduh. Terus orang-orang? Akhirnya orang-orang pada, boleh minta foto nggak? Mirip-mirip. Gitu beneran, Bun. Oh, jadilah. Iya. Pada jadi orang gini, wah itu Aquaman-nya Indonesia. Di situ diliput lah di detik.com. Oh. Dari situ lah, Bun. Itu. Jadi bukan Aquaman wannabe, Bun. Iya. Tapi kamu tuh pernah ikut-ikut elemen gitu ya?
karena ajang kompetisi ini apa namanya body gitu. Ya, dulu sempat ikut Elemen, sempat ikut Men's Health. Susah nggak sih bikin badan kayak begitu? Tergantung sih Bun. Sebenarnya kalau mau menjaga badan tergantung goalsnya orang masing-masing ya. Kalau misalnya kalau saya kan suka punya badan bagus, enak dilihat, pakai baju apa aja bagus gitu kan. Sebenarnya kuncinya cuma 3, konsisten, komitmen, disiplin. Kalau misalnya punya 3 kunci itu, gampang. Cuma kan sekarang ada yang sampai bener-bener gede-gede banget gitu. Kamu ya, pengen kayak gitu? Enggak pengen, enggak pengen. Cuma enak dilihat aja. Enak dilihat aja. Yang penting ada tahu tempe di sini nempel kan enak. Sobek. Roti sobek. Sekarang lagi hitsnya julukan roti sobek. Roti sobek. Bentar, kamu lihat dulu. Ayo. Bener kayaknya nih. Bener kayaknya. Bener. Soalnya enggak mungkin ya. Bener. Benar, ini ada tempatnya, ini satu benar. Dan ini masih 1 jam lagi, guys. Enggak. Ada jam setengah. Sebenarnya banyak air terjun yang lebih cetek, enggak tahu kenapa dia maunya kesini, aduh. Enak soalnya, Bun, tenang. Meskipun jalanan turunnya, cuman nanti sih naiknya agak PR. Cuman nggak apa-apa. Bayang sih. Iya. Naiknya adventure ya. Lihat tuh. Oh, oke. Ini ada jembatan kayu. Sama Aurel nih abis ini, berani gak? Suasana masih pagi-pagi gini, gue ajakin renang di air terjun. Bun, abis ini renang ya Bun? Oh berani. Guys, abis ini mau renang. Ayo dingin banget. Ini aja begini udah merinding, cuman gak apa-apa. Jalannya mau nyampe kemana nyampe sih? Mau belanja? Udah sampai? Ya, iya juga. Iya. Begini, airnya ini yang paling dingin nih. Tau gak kenapa? Kenapa? Sendirian nggak mau ngomong sama yang sebelah. Ini orang-orang profesional doang nih yang bisa kesini. Profesional.
Woi, jelas. Orang-orang apa di sana? Orang-orang apa di sana? Ye, orang profesional diri di tempat licin. Tuh, lu lihat tuh. Licin, napak ke Tarzan gue. Mana yang lain? Pada pakai sepatu sendal. Karena lu enggak punya. Hah? Karena lu enggak punya. Iya. Aku udah capek-capek bawa amlak ke sini. Udah sampai mobil mogok ya. Bunda mukanya buka ini. Astagfirullahaladzim. Orang di sini lah. Baru beda dia doang ya. Berani bunda mukanya muka ini ya nek. Nah, kok kuning-kuning sih? Penyakit kuning ya? Enggak. Jangan macam-macam ya bunda. Kuning. Apa kuning bunda? Ya kuning sih. Ini dingin bun. Enggak kuning. Enggak kuning. Kuning. Kurang dijemur deh. Kayaknya aja. Tapi kalau pantulan kan aku juga kena. Tuh. Ah iya sih. Kagak kuning. Enggak, kalau leper tuh aku sering leper suka makan jadinya. Laper. Oh iya tuh kuning juga bener. Ini kak. Kayaknya begitu deh pantulan tuh. Oh iya. Ya. Aku juga kuning ya. Leper dari situ. Hilang dari situ. Pakai nanya lagi lo. Inilah adventure yang sebenarnya. Menikmati perjalanan. Kalian jualan. Untuk mencapai suatu tujuan harus ada kerja keras. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Aku pikir robek beneran loh. Nah, salahnya tuh aku gak tidur. Iya. Ya Allah. Nah, aku bilang ini banget. Lu siapin aja mobil, Mbak. Lagi jalan, Mbak. Pingsan ya. Di mobil siapin. Gak kuat guys. Ini sih parah nanjaknya. Udah nyampe belum? Udah. Oh, alhamdulillah ya Allah. Pas keberapa? Udah sampai pun. Gimana belum? Guys, turunnya sih enak guys. Naiknya. Yeay. Aku berhasil. Sampai. Bunda yang lebih parah pada ini pernah. Iya pernah. Loh itu penida. Diamond bitch. Oh, itu gila sih. Itu ter the best. Itu enggak tahu lagi deh. Udah. Udah lagi. Udah, langsung masuk ke dalam sana ya. Ke seat. Sana. Ini ke seat. Guys. Aku udah tumbang banget, enggak kuat. Sekarang kita mau makan ya. Yuk. Let's go, Jero. Caramu